warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Halo semuanya. Halo. Halo Marisa. Nah, hari ini merupakan kegiatan vaksinasi serentak di tempat-tempat ibadah se-Indonesia, yang mana Wantilan Pura Desa Kelurahan Karing-Karing menjadi salah satu tempat yang menjadi bertepatannya dengan kegiatan vaksinasi serentak di tempat-tempat ibadah se-Indonesia. Nah, perkenalkan saya Marisa Safira Dinanti sebagai Duta Anak Kota Bau-Bau dan juga Duta Vaksin Polres Bau-Bau. Dan teman saya Inaya Aulia Wulandari, Duta SMA Negeri 1 Bau-Bau dan juga Duta Vaksin Polres Bau-Bau. Nah, saya guys bersama Kak Inaya sudah bersama Bapak Kapolres Bau-Bau. Halo Pak. Halo. Dan juga iya Pak, dan juga Bapak Lurah Karing-Karing. Halo Pak. Dan juga bersama tokoh adat Kelurahan Karing-Karing. Halo Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, mungkin langsung saja nih Kak Inaya, kita tanya terlebih dahulu ke tokoh adat. Mohon izin ya Pak ya, mau minta tanggapannya nih melihat bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Karing. Ya, terima kasih waktunya, pertama-tama selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Ketut Mulino. Ya, dan biasa juga dipanggil sehari-harinya Pak Mui. Halo Pak Mui. Dan ya, saya juga sebagai ketua adat di sana. Jadi saya ingin menyampaikan kepada warga kami untuk supaya tidak ada perasaan ragu-ragu untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi vaksinasi, karena vaksinasi ini adalah aman dan bagus, sehat ya, dengan bukti sendiri saya sendiri sudah 2 kali divaksin. Wah, ternyata luar biasa ya. Biasa. Jadi sendiri ternyata sudah 2 kali melakukan vaksinasi. Jadi kepada masyarakat tidak langsung bisa. Mari kita sama-sama laksanakan apa yang dibawakan oleh pemerintah, karena itu bagus. Jadi seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Sampaikan kepada Om terima kasih. Nah guys, itu tadi tanggapan langsung dari tokoh adat di Kelurahan Karing-Karing ini. Mungkin Kak Inaya kita lanjut nih ke Bapak Lurah Karing-Karing. Mohon izin Bapak untuk memberikan nih tanggapan Bapak sebagai Lurah di Kelurahan Karing-Karing terhadap kegiatan vaksinasi di tempat-tempat ibadah ini. Terima kasih. Sebelum saya mengucapkan penyelamat vaksinasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilaksanakan program vaksin masal ini. Termasuk siapa Kapolres yang sudah 2 kali itu dari Bogor. Wah, sangat luar biasa. Bapak Lurahnya sudah divaksin 2 kali Kak Inaya nih, luar biasa. Karena saya punya warga ini, dia melihat dulu tokonya apakah sudah divaksin atau bagaimana. Ternyata toko sudah divaksin, ternyata vaksinnya aman, insya Allah aman semuanya, dan sampai sekarang saya makanya saya punya warga Pak datang berbondong-bondong untuk divaksin. Saya kira itu mungkin bisa kita lakukan. Kayaknya luar biasa ya tanggapan dari Bapak Lurah
Kelurahan Karing-Karing, Kota Bau-Bau. Bapak Ketua Tokoh Adat di Kelurahan Karing-Karing. Pak Muay. Dan guys, tentu yang sangat kita tunggu-tunggu, Bapak Kapolres Bau-Bau. Halo Bapak, mohon izin. Halo Marita. Iya, mungkin langsung saja nih, Bapak Kapolres, mohon izin Pak untuk memberikan tanggapan dan juga motivasi kepada masyarakat setempat di Kelurahan Karing-Karing untuk tetap semangat ya Inaya untuk melaksanakan vaksinasi. Silakan Bapak. Makasih Marita, makasih Inaya, Duta Vaksin Polres Bau-Bau. Makasih sudah berkesempatan selalu memberikan motivasi dan setiap pelaksanaan vaksin. Om Santi Santi. Ya, saya Kapolres Bau-Bau hari ini berkesempatan hadir bersama Bapak Lura, bersama Bapak Moy selaku Ketua Adat dan Bapak Ketela Tamiku ya, dengan Bapak Moses dan juga Bapak Indonesia. Kita hari ini melaksanakan giat vaksinasi serentak di seluruh Indonesia menyasar pada rumah-rumah ibadah. Dan kita bertepatan hari ini di Pura Desa, Kelurahan Karing-Karing. Ini sangat luar biasa nih, kita lihat dulu. Halo. Ibu-ibu bisa di rolling ini ya. Wah, ternyata. Halo ibu-ibu, yuk kasih dadanya. Luar biasa kan? Luar biasa. Semangat semuanya ibu-ibu di sini. Ternyata sudah banyak ya Pak masyarakat di sini yang sudah mau divaksin dan tentu mereka tidak takut sama betul sekali. Kita, antusiasnya luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bangga sekaligus apresiasi terutama pada saudara-saudara kita umat Hindu ya yang telah luar biasa apresiasinya dan semangatnya untuk melaksanakan vaksinasi. Kita kembali lagi saya. Iya, siap Pak. Ya. Nah, kegiatan vaksinasi hari ini sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah pesan ya kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh lapisan masyarakat, seluruh agama, ya seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini mendukung pelaksanaan vaksinasi. Betul sekali. Karena vaksin ini adalah upaya terbaik kita saat ini, ikhtiar terbaik kita saat ini untuk menghadapi pandemi corona. Dan karenanya terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar Pura Obun di Karing-Karing ini ya, buat Hindu terutama yang ada di Karing-Karing ini yang sudah dengan antusias melaksanakan giat vaksinasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat seluruh umat agama beragama yang lain ya, sehingga mendukung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah ini dan herd immunity itu akan tercapai ya, sehingga itu menjadi upaya yang terbaik kita untuk menghadapi pandemi corona ini. Masyarakat Hindu sudah divaksin. Kalian kapan? Jadi jangan ragu dan jangan ragu. Benar sekali. Nah itu dia tadi guys tanggapan dan motivasi langsung dari Bapak Kapolres Bau-Bau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Marisa, terima kasih Naya. Ya karena vaksin itu keren ya. Vaksin itu keren, luar biasa. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.